Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Adi AJS. Kali ini saya bikin tutorial untuk membuat cooler HP, pendingin HP. Saya mempunyai stand holder seperti ini yang banyak dijual, harga 20 ribuan. Kemudian power bank, ini power bank yang lama tidak saya pakai. Kemudian di atas power bank saya tempel double tip untuk menempelkan holder di atasnya nanti ya. Ini sudah saya tempel. Saya tempel di dua sisi, kemudian kita pasang holder HP-nya seperti ini. Ya, kemudian saya mempunyai kipas CPU yang nggak kepake. Biasanya ini dipasang di atasnya CPU atau kalian bisa menggunakan cooling fan yang lain. Ini saya sambung dengan kabel USB bekas juga. Jadi nanti bisa kita masukkan di portnya, di lubang power banknya. Ini sudah saya kasih lakban di bawahnya, kemudian kita tempelkan di atas ini, di lantainya holder sini ya, seperti ini. Kemudian ini sudah saya sambung sebelumnya, kita sambung, ini arusnya DC, kemudian kita colok di power banknya. Alhasil nanti kipas akan berputar dan mengalirkan udara ke atas. Kemudian kita tempel, kita pasang handphonenya seperti ini, diagonal, horizontal maupun vertikal. Ya, berharap bisa mengurangin panas dari HP tersebut. Apalagi kalau dibuat untuk ngerekam itu ya cepat panas. HP seperti Oppo atau HP yang lain yang cepat panas. Jadi seperti ini hasilnya. Kalian juga bisa mencoba dari barang-barang yang tidak kalian pakai, gratis ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.